anak-anak itu lahir ke dunia seperti kertas putih yang belum ada coretannya apapun. Semua punya kesempatan yang sama, semua harus mendapatkan fasilitas, semua harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nama saya Siti Romlah Irjayanti. Saya lahir di Merauke pada tahun 1990. Pada awalnya, sebelum saya mengajar di Sandalan, saya sudah mengajar TK di TK Pertiwi yang ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Patilanggio, sejak tahun 2010. Kemudian pada tahun 2016, transmigrasi UPT Sandalan yang ada di Desa Pancakarsa 1, Kecamatan Taluditi, dibuka. Kemudian pada awal 2017, kami memutuskan untuk melamar di UPT Sandalan yang ada di Pancakarsa 1 ini. Iya. Bisa ngojek, Pak De? Mau ke mana, Bu? Mau ke Sandalan. Oh iya, kebetulan nih saya mau ke lahan Sandalan. Oh iya. Itu arah jadi ya, bisa. Ayo. Oke. Hati-hati, Bu, ya. Pegangan. Pada awal pengabdian saya di TK yang ada di Sandalan, itu karena waktu 2017 awal itu, saya belum bertempat tinggal, belum bermukim di Sandalan. Saya harus berangkat pulang dari Desa Pancakarsa 1, tepatnya dari rumah suami saya. Itu setiap pagi jam 7 saya harus siap untuk menuju UPT Sandalan dengan jalan yang luar biasa kondisinya. Apalagi kalau malam hujan, itu dan pagi saya harus tetap berangkat ke sekolah, ke UPT Sandalan. Kadang di tanjakan itu saya sering jalan kaki karena motor kalau dinaikin berdua sering bannya cuma muter-muter di situ saja. Saya membayangkan di perjalanan tadi kalau saya kecelakaan, kalau waktu itu masih ada binatang liar yang sering lalu-lalang di jalanan menuju Sandalan ini. Kadang ada babi hutan, ada monyet, bahkan kadang ada ular. Kemudian saya berpikir, apa begini terus? Kalau tadi seandainya saya kecelakaan, siapa yang nolongin saya? Kalau tadi ketemu babi, ketemu ular, apa yang terjadi? Ya, sama-sama. Langsung. Mangsul, monggo Bu Guru. Mangga. Ya udah. Sampun nggih. Bapak jangan. Ya lo. Ish. Ayo, Nak. Bu, mau kemana?
mau ke kebun. Oh iya, adiknya umur berapa, Bu? Umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Sudah sekolah? Belum. Oh iya, adek. Adek mau sekolah ya? Mau. Mau? Iya, mau. Mau, Bu, anaknya. Belum ada yang nganter, soalnya sibuk di kebun terus. Tidak apa-apa, nanti biar bermain sama saya dulu. Mau nanti sekolah sendiri. Mama biar ke lahan ya. Mama biar ke kebun. Adek sekolah nanti ya. Tapi belum punya seragam, Bu. Oh, nggak usah pakai seragam dulu, nggak apa-apa. Yang penting datang dulu pakai baju biasa. Nanti saya kabarin lagi, Bu, ya. Iya. Ya. Makasih, Bu, ya. Iya, mau pergi ke kebun dulu ya, Bu. Iya, iya, mari. Pada awalnya itu, pas saya pertama baru datang, belum semua anak itu mau datang ke balai desa. Belum semua. Jadi, saya datangi, waktu itu memang saya datangi dari rumah ke rumah. Assalamualaikum, Bu. Ada anak? Oh, ada. Umur berapa? Umur 3 tahun. Bu, boleh sebentar datang ke balai desa. Kalau ada kartu keluarga yang fotokopian dibawa. Kalau tidak ada, bawa saja aslinya dengan akta kelahiran anak. Tolong bawa ya, Bu, ya. Saya datangi dari rumah ke rumah satunya, ke rumah hampir semua rumah saya datangi. Kemudian alhamdulillah masyarakat datang satu-satu dengan membawa anaknya, dengan membawa berkas kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Sekolah? Hah? Sekolah. Belum sekolah. Ini umur berapa? 5 tahun. Ini? 6 tahun. Ini umur berapa? 5 tahun. Ini? 4 tahun. Saya juga pernah melihat sendiri, menyaksikan sendiri, Ibu Romlah itu menemui anak-anak yang hanya bermain di depan rumah. Mereka sudah usia sekolah, mereka usia PAUD, tapi masih belum antusias untuk sekolah. Ibu Romlah ini mendatangi mereka, merayu dengan sebagaimana caranya. Didatangilah anak-anak ini dulu sampai rumah per rumah, door to door untuk mendatangi orang tuanya, mendatangi anak-anak untuk agar anaknya mau disekolahkan di PAUD. Alhamdulillah dengan bujuk rayu, istilahnya rayuan-rayuan dengan hadiah, Bu Romlah berhasil mengajak anak-anak untuk bisa bersekolah. Waktu itu balai desanya masih terbuka, tidak ada tempat duduk, tidak ada apa ya, tempat yang kiranya bisa digunakan. Kemudian saya berdiskusi bagaimana cara belajar ini supaya nyaman ya. Waktu itu kita pinjam terpal ke salah satu rumah yang dekat dengan balai desa itu. Saya tanya, "Assalamualaikum, punya terpal?" "Ada, tapi sobek." "Oh, enggak apa-apa, boleh dipinjam." "Boleh, boleh saja." "Untuk apa?" "Ini loh untuk duduk anak-anak mainan di situ di balai desa." "Ya, boleh saja." Kemudian terpal itu kami gunakan ya, kami buka, kami gelar, anak-anak kami tampung di situ, duduk. Pokoknya bermain di atas terpal. Kemudian selesai, kami gulung, kami kembalikan lagi ke rumah. Dilepas. Ya, ini siapa? Siapa? Nanti
Jadi kalau ibu guru bilang teman-teman, kalian jawabnya siap, begitu ya? Bisa? Bisa. Coba teman-teman siap. Wah, semangat sekali. Yang namanya anak lahir di dunia itu semua membawa bakatnya masing-masing. Jadi lain anak, lain kepala, lain pula cara pola hidupnya. Tapi saya berniat membantu para orang tua untuk meluruskan, menanamkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, terutama pendidikan bagi anak-anak usia dini. Senang gak? Senang. Iya, biar di atas terpal gak apa-apa ya? Iya. Iya, hari ini kita akan menggambar matahari. Media pembelajaran itu kami menggunakan papan tulis yang harusnya utuh besar 2 meter harus kami bagi 2 dengan SD. Jadi kami berbagi papan tulis. Jadi papan tulis yang penting ada papan tertaruh di situ yang bisa kalau dituliskan pakai spidol boleh kelihatan anak-anak itu gambar apa, angka berapa, huruf apa. Kami gunakan itu apa adanya dulu. Soal insentif yang diberikan kepada saya, pada tahun 2010 itu sebenarnya saya belum dapat langsung dari dinas pendidikan setempat. Kemudian di atas 2011, kurang lebih 2012, saya mendapatkan insentif dari dinas daerah Kabupaten Pohuwato. Waktu itu sebesar 350 sampai tahun 2015. Kemudian setelah itu naik 400. Kemudian 2016 atau 2017 naik 500. Kemudian setelah 2017 saya mengabdikan diri ke UPT Sandalan yang di mana ruang lingkupnya didatangkan semua yang ini datang langsung dari Kementerian Pusat. Saya dikontrak selama kurang lebih 5 tahun. Jadi sejak 2017 saya menerima insentif dari Kementerian Transmigrasi yang ada di Provinsi Gorontalo sebesar Rp500.000. Mataharinya ada warna. Dengan gaji Rp500 mungkin kalau dihitung-hitung, dikalkulasi dengan kebutuhan harian, bulanan itu tidak cukup. Tapi alhamdulillahnya setiap gaji itu datang, gaji itu masuk, tiba-tiba kebutuhan lain itu terpenuhi. Jadi saya merasa ketika saya mendapatkan gaji 1 bulan 500, kayaknya ada yang lebih dari di bawah saya lagi. Alhamdulillah setiap menerima gaji itu langsung saja terpikir, oh ini enaknya dibelikan ini, besok untuk kegiatan ini, kegiatan main, kayaknya rewardnya gula-gula, rewardnya buku, rewardnya pensil, atau hal-hal yang menyenangkan lainnya bagi anak-anak. Balon kah? Meskipun hanya sekedar hal sepele itu, tapi yang namanya reward itu bagi anak itu merupakan suatu apa ya, kebanggaan tersendiri. Oke. Besok mau datang lagi? Janji? Kotak pos lagi. Kotak pos. Saya selaku orang tua murid anak didik TK di Sandalan ini sangat berterima kasih karena adanya Ibu Siti Romlah Irjayanti. Dan kami juga sangat senang dan terharu melihat perjuangan beliau yang mendidik anak-anak kami dengan kesabaran beliau, keikhlasan beliau, kasih sayang beliau dalam mendidik anak-anak kami. Meskipun dengan gaji yang sangat kecil, Bunda Romlah ini sangatlah besar perjuangan beliau untuk mendidik anak-anak kami. Karena ketika ada anak-anak yang tidak bersekolah, beliau tahu apa yang seharusnya dia lakukan dengan membujuk mereka, memberi permen, memberi snack, memberi alat tulis, dan disitulah anak-anak bisa belajar dengan baik dan tidak meninggalkan rasa takut sedikit pun untuk belajar di sekolah. Wow.
setelah beberapa waktu kami menggunakan terpal itu, alhamdulillah dari pemerintah daerah ada bantuan meja dan kursi anak. Kemudian kami berbincang dengan orang tua siswa, bagaimana ibu-ibu kalau anak-anak kita ajak belajar di masjid yang sudah tidak digunakan. Mungkin itu jauh lebih baik, karena di sana panggung anak-anak bisa bebas bermain tanpa kotor. Duduk anak soleh. Kemudian alhamdulillah di UPT Sandalan juga saya bersama teman saya yaitu Rovita Diah Anggra ini, yang beliau berasal dari Jember. Kalau saya warga lokal, kalau beliau warga pendatang dari Jember. Sebenarnya kalau beliau sendiri bukan jurusannya mengajar di TK, beliau jurusan IT. Tapi alhamdulillah beliau bersedia membantu saya bersama-sama untuk mendidik anak-anak usia dini yang ada di UPT Sandalan. Dalam hitungan ketiga, silakan dibuka matanya. Satu, dua, tiga. Apa? Apa ya? Coba dari ujung sana. Apa? Warna apa itu? Meskipun dengan belajar di masjid juga sebenarnya tidak maksimal. Karena apa? Karena tempatnya kan panggung. Jadi ketika mereka berlarian itu apa? Gemuruh, ribut begitu. Tapi ya alhamdulillah insya Allah dengan keadaan yang demikian tidak mematahkan semangat para orang tua untuk mendatangkan anaknya belajar di TK. Tidak mematahkan semangat anak-anak juga untuk belajar bersama. Dan insya Allah akan menambah semangat kami sebagai guru, khususnya saya pribadi. Di mana saja kita bisa belajar kok. Dengan keadaan bagaimanapun kita masih bisa belajar selama kita masih punya niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sehat semua? Sehat. Ya, marilah kita buka pengajian pada sore hari ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selain mengajar di TK yang ada di Sandalan, saya juga mengajar di TPQ yang ada di Sandalan, yaitu TPQ Al-Ikhlas. Saya membantu mengajarkan pendidikan agama yang mungkin ada, yang mungkin belum sempat didapatkan di sekolah dasar. So. Ya. So. A itu mulutnya dibuka. A. Ya, ulangi. So. A. Sya. So. Sya. Alhamdulillah dan sangat bersyukur sekali atas didikan daripada Ibu Guru Siti Romlah kepada anak-anak saya, baik di sekolah maupun di Taman Pengajian Al-Quran. Dia sangat berperan sekali di sini untuk mencerdaskan anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa menjadi anak yang berguna, berbakti kepada orang tua, dan menjadi, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang beriman dan bertakwa sesuai dengan harapan saya. Thank you.
Memang sosok Bu Romlah itu adalah sosok yang menginspiratif sekali bagi wanita-wanita Indonesia, khususnya guru-guru PAUD di seluruh Indonesia, Gorontalo khususnya, dan juga Kartini-Kartini Indonesia untuk dapat meneruskan perjuangan ibu kita Kartini. Melalui sosok beliau, diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi anak-anak muda Indonesia yang akan mengajar di daerah-daerah terpencil, khususnya daerah-daerah 3T. Seperti di sini adalah daerah transmigrasi baru UPT Sandalan. Jangan sampai takut untuk menantang sebuah tantangan baru, menatap sebuah tantangan baru, karena kemungkinan di situ adalah ladang ibadah terbesar, kemungkinan di situ adalah masa depan anak-anak akan terbentuk. Seperti halnya kupu-kupu yang akan terbang, pertama mereka merupakan sebuah telur, setelah menjadi telur menjadi ulat. Kemudian ulat itu akan menjadi kepompong. Dari kepompong itu menjadi kupu-kupu kecil yang selanjutnya kupu-kupu ini siap mengarungi kehidupan dengan sayapnya yang lebar. Begitu juga anak-anak. Mudah-mudahan pendidikan TK ini merupakan satu proses bagi kehidupan mereka yang mereka bisa menjalani kehidupan mereka layaknya kupu-kupu, mengepakkan sayapnya selebar-lebarnya, terbang setinggi-tingginya dengan bekal yang mereka dapatkan saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di Sandalan ini dapat membantu masyarakat, dapat membantu anak-anak menjadi anak yang lebih baik lagi dari orang tuanya, menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk masyarakat, dan umumnya untuk Indonesia. Bunda.